Ada orang bilang, enggak, ini cuma adat. Adat, ya, orang pakai imamah, oh itu adat. Adat orang, katanya begitu. Enggak sunnah. Ya, kan ada itu orang bilang begitu. Yang sunnah itu pakai kayak kerudung begitu. Itu katanya sunnah. Orang pakai imamah, oh, bukan sunnah. Orang pakai gamis, enggak penting gamis itu. Ya, yang penting hatinya. Nah, begitu. Ada, dia tidak mau, kalau kita enggak. Walaupun itu baiklah itu adat, itu kebiasaan, ya. Taruhlah itu adat, itu hanya adat istiadat. Adat yang paling baik adalah adatnya Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau, kenapa kalau orang mau ikut orang Barat kebiasaan nggak ada yang repot, ya? Hidup seperti kehidupan orang Barat, gayanya seperti orang Barat, nggak ada masalah, ya. Begitu itu cuma kebiasaan aja, ngapain nanti pakai gamis? Kenapa pakai putih-putih? Kenapa pakai itu? Islam itu adalah yang penting batinnya, ya. Intisari dari Islam itu akhlak. Intisari, loh, bisa bilang akhlak kepada adatnya Rasulullah kok nggak bisa? Fa inna khairal adat adatu sayyidi sadat, gitu kata. Ya. Dalam kitab Nabiul Huda wal Rahmah, ya, fa inna khairal adat sebaik-baik adat itu apa? Adat Sayyidi Sadat. Sayyidi Sadat apa? Pemimpinnya, para pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu kebiasaan, kalau ikut bisa tunduk dengan tadi, ya.